Ini masalah kotak amal. Umuman di masjid kami pada waktu sholat Jumat, imam naik mimbar, kotak amal juga dalam juga jalan. Apakah sholat Jumat menjadi sia-sia? Jadi saya sangat berharap, ya, masalahnya begini. DKM ingin menyebarkan kotak sebelum sholat, ya. Khawatirnya nggak ada orang-orang belum datang. Orangnya itu datang pas imam apa? Khotbah. Jadi kesempatan untuk meletakkan apa? Menjalankan kotak amal. Mending dijauhi. Saya khawatir sekali tuh termasuk larangan. Kalau bisa menjalankan kotak menjelang sholat, menjelang khotib apa naik mimbar. Ya dapat seberapa enggak apa daripada orang khotib lagi ceramah kemudian kotak apa berjalan. Karena konsentrasinya Bu ya Rasulullah SAW melarang orang main-main kerikil aja enggak boleh apalagi apa menjalankan apa kotak kemudian gini belum cari. Kan ini butuh waktu ini. Konsentrasi sempat dia Bu ya. Kemudian dia dorong lagi. Maka sebaiknya sebelum apa? Sebelum khotib naik mimbar lebih afdal. Ya kira-kira 5 menit jalankan rame-rame. Ada berapa petugas jalankan? 5 menit. Jalan sini, jalan bolak-balik lagi. Sehingga lebih selamat ya, lebih selamat.